Kepolisian daerah merupakan satuan pelaksana utama kewilayahan Polri yang berada di bawah Kapolri. Kepolisian daerah dipimpin oleh seorang kepala kepolisian daerah atau Kapolda yang berpangkat Inspektur Jenderal Polisi atau Irjen Pol. Namun tidak selamanya Kapolda itu berasal dari pendidikan akademik kepolisian. Ternyata ada juga bukan dari Akpol. Lalu siapa dan bagaimana rekam jejaknya? Langsung saja simak ulasan berikut ini. Irjen Pol Rudi Herianto Adinugroho adalah seorang perwira tinggi Polri yang sejak tanggal 10 Desember 2020 mengemban amanat sebagai Kepala Kepolisian Daerah Banten. Dalam jenjang karirnya, beliau pernah menjabat sebagai Direskrimum Polda Metro Jaya dan merupakan perwira polisi pertama yang berada di posisi tersebut, namun bukan lulusan Akademi Kepolisian atau Akpol. Pria kelahiran 17 Maret 1968 ini adalah alumnus Sekolah Perwira Polri tahun 1993 dan berpengalaman dalam bidang reserse. Meski lulusan Sekolah Perwira Polri, perjalanan karir Irjen Rudi Herianto cukup cemerlang. Pasalnya beliau pernah menjabat Kapolres Cimahi di tahun 2010. Kemudian di tahun 2015 beliau dipercaya menjabat Kapolres Metro Jakarta Barat. Pada tahun 2016 Irjen Rudi ditunjuk sebagai Direskrimum Polda Metro Jaya dan bergeser ke Banaten, yang kemudian jabatan Direskrimum tersebut digantikan oleh Brigjen Tubagus Ade Hidayat. Di tahun 2019 beliau mengisi posisi Widya Iswara Utama Sespim Polri dan di tahun yang sama beliau diangkat menjadi Kadifkum Polri. Jabatan-jabatan lain yang pernah beliau emban antara lain Direktur Tindak Pidana Tertentu atau Dirtipiter Bareskrim Polri di tahun 2017 dan Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus atau Dirtipidexus Bareskrim Polri tahun 2018. Irjen Rudi kemudian berganti jabatan lagi saat ada rotasi di tubuh Polri. Pada tanggal 10 Desember 2020, ia menggantikan Irjen Fiandar untuk menjabat Kapolda Banten hingga kini. Prestasinya dalam memberantas kejahatan juga cukup banyak, seperti saat menjadi Kapolres Metro Jakarta Barat, ia mengungkap pabrik narkoba di Jelambar Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Beliau juga mengungkap puluhan kilogram sabu dan ladang ganja di apartemen saat memimpin Polresta Jakarta Barat. Ia mencetak rekor penangkapan kasus narkoba dengan jumlah terbanyak di tingkat polsek, yaitu di Polsek Metro Taman Sari, dengan barang bukti 14 kilo sabu di tahun 2016. Tak hanya itu, beliau juga sempat berkolaborasi dengan JPU dalam menuntut Jessica Wongso 20 tahun penjara dalam kasus kopi sianida. Pada tanggal 19 Februari 2022, Irjen Rudi mendapat gelar profesor yang diberikan oleh Universitas Lampung atau UNILA. Pemberian gelar ini secara resmi dilakukan pada kegiatan pengukuhan dan orasi ilmiah profesor Fakultas Hukum UNILA.